Amin, ini kopinya. Mang Soma mah lama. Kamu narik dulu. Taruh aja di situ, nanti saya balik lagi. Iya. Hari ini kita mau nyari motor Kang Amin di mana? Kita pantau aja setiap motor yang lewat di pinggir jalan. Oke. Mang. Pasya, mau kemana? Sengaja mau ke Mang Wandi. Mau apa? Mau minta jambu batu. Aduh. Kenapa? Jamunya udah Amang jual semua. Barusan ada yang ngambil ke sini. Nanti sore, yang main duluan, kita atau SD Cibango? Tim SD Cibango dulu. Kayaknya tim kita bakal menang lagi. Kok bisa yakin kayak gitu? Nggak ada tim yang bagus mainnya. Apalagi tim Bisma, pasti kalah di semifinal juga. Udah berasa kenyang nih. Iya. Aku gak bisa lari pas main bola. Ini buat apa aja? Enak aja. Nanti mah keburu lapar lagi. Main bola kan masih lama. Kalian masih ada nggak jambunya? Ada. Nih. Wah, kenapa dimakan? Katanya tadi nggak mau. Emang nggak dikasih jambunya sama Mang Wandi? Udah dijual semua. Ya. Kita ke rumah Waku aja yuk. Di sana ada pohon jambunya. Emang ada buahnya? Gak tahu. Udah lama gak kesana. Ayo tuh, kali aja ada buahnya. Ayo. Jerini. Cijuju. Abis beli bakso? Bukan, ini mah mie ayam. Tumben. Biasanya tiada hari tanpa bakso. Libur dulu beli baksonya, Ce. Kenapa? Bakso Cihanum, panci baksonya kemasukan uang koin. Ih, jorok atuh. Kan uang teh banyak kumannya. Iya. Ah, gak mungkin itu kuahnya diganti. Iya, takutnya gak diganti. Pasti itu mah gak diganti. Makanya saya beli mie ayam aja. Lagian, ngapain sih suka banget beli bakso Cihanum teh? Enak, Ce. Kan bakso Granat juga enak. Jauh, Ce. Ya udah ya, saya masuk dulu. Menurut aku tambah kenyang nih. Aku mah gak kenyang, minta lagi yuk sama Mang Wandi. Kan tadi udah dikasih tahu sama Pasya kalau jambunya udah dijual semua sama Mang Wandi. Kamu mah gak pernah kenyang. Jangan beli bakso Cihanum. Emang kenapa? Ada uang koin yang masuk ke panci baksonya. Ih, jorok atuh. Iya, jorok. Pakai banget ini mah. Untungnya hari ini mah saya nggak beli bakso Cihanum. Jangan, Ce. Iya atuh, saya juga nggak mau. Kan uang teh banyak kumannya. Nah, itu Cita-Cita tahu. Iya atuh, tahu. Bisa jadi kuah baksonya teh jadi sumber penyakit. Karena ada kumannya. Iya, tepat sekali. Harusnya kuahnya itu diganti ya. Gak mungkin diganti, Ce. Kenapa? Butuh biaya lagi kalau kuahnya diganti teh atuh. Iya juga ya.
Eh, Ci Juju, kesini teh mau beli apa? Aduh, saya lupa mau beli apa. Nanti kalau udah inget, saya balik lagi sini ya. Devon, berhenti! Apa? Kita tinggalin aja sepedanya. Ya udah. Woi, balikin sepedanya! Bisma! Kenapa? Mau kemana? Mau ngejar mereka. Ini kan sepeda kita. Eh, iya ya. Ngopi, Kang Amin. Iya, Mang Soma. Siap. Kang Emil, Kang Deddy, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Kang Amin, apa kabar? Saya masih pusing, Kang. Yang sabar, Kang. Kalau rezekinya Kang Amin, motornya pasti ketemu. Amin. Itu pakai motor siapa, Kang Amin? Motor tetangga sewa. Emangnya nggak masalah, Kang, kalau Akang ngegober pakai motor yang nggak terdaftar di aplikasi? Saya nggak tahu, Kang. Tapi saya ambil GoBerFood sama GoBersend aja, cari aman. Iya, mending gitu aja, Kang. Saya ada orderan masuk. Saya naik dulu ya. Iya. Hati-hati, Kang. Ayo, Nomi. Ayo. Bang Soma, ayo. Siap. Kang Amin udah dapat orderan? Alhamdulillah, Kang. Udah dapat 3. Saya mah lagi sepi. Jam segini baru dapat 1. Oh. Alhamdulillah. Saya dapat orderan. Jadi 2, 3 tuh ya. Saya jalan dulu, Kang. Hati-hati, Kang. Mang, kopi saya mana? Tadi nawarin. Yang, Mang, iya Kak. Acep. Men. Jang, Kang Cecep, ngopi. Kita udah ngopi. Oh. Oh iya, Kang. Hari ini saya nggak ikut nyari motor ya. Soalnya saya harus ngegober. Kondisi keuangan di rumah mengkhawatirkan. Iya, nggak apa-apa. Saya nyarinya sambil ngojek aja ya. Iya. Ngojeknya pakai motor siapa? Sewa motor tetangga, Kang. Mudah-mudahan hari ini motor Kang Amin ketemu. Amin, Allahumma amin. Ya Allah. Aduh, Kang, ada orderan. Saya pergi dulu atuh ya. 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 Cep. Ya. Mang Soma. Kang Amin, ini kopinya. Mang Soma mah lama. Kamu narik dulu. Taruh aja di situ, nanti saya balik lagi. Iya. Hari ini kita mau nyari motor Kang Amin di mana? Kita pantau aja setiap motor yang lewat di pinggir jalan. Oke. Tadi gak ada ikan yang makan umpan kita. Boro-boro dimakan. Disenggol juga enggak nih umpannya. Apa gak ada ikan kali ya? Sabar, kita pasti dapet ikan.